Assalamualaikum. Kali ini saya nak tunjukkan cara saya makan anggur laut cicah dengan sambal belacan. Anggur laut saya dibawakan khas dari Instagram SR Food Official. Dah dapat tu kita basuh. Bila kena air, anggur laut ni akan kembang segar buga fresh macam dalam video ni. Saya akan sediakan sambal belacan untuk cicah dengan anggur laut ni, tapi tak nak cerita pasal resipi buat sambal sebab korang pun lagi terror. Nak cerita pasal first time saya makan anggur laut ni dekat ikan bakar Sabah Kedai Ikan Bakar. First time masuk dalam mulut, dia sebenarnya tak rasa apa, tapi dia meletup-letup dalam mulut. Once kita gigit tu kan, dia punya texture tu meletup-letup. Kalau kita beli, dia dah beri sos pencicah siap-siap. Tapi personally bagi aku, aku lebih suka cicah dengan sambal belacan atau something yang pedas, yang masam, sebab dia tak ada rasa. So bila kita cicah dengan sambal belacan, dia akan naikkan lagi rasa letupan tu. Cakap banyak pun tak guna, korang kena rasa dan bereksperimen sendiri. Boleh dapatkan di SR Food Official.